Okay guys, welcome back to my channel AVYTHK. Untuk melihat video saya yang berikutnya, jangan lupa like, subscribe, cetot dan nyalakan loncengnya. Twing. Tidak lupa pula saya butuh dukungan dari teman-teman untuk men-share video ini. Mungkin bisa berguna bagi teman-teman yang lain. Oke, lanjut. Ini adalah mau toning, cuman mau dipotong dulu katanya. Ini potongnya potong segi, tidak memakai pakai apa? Pakai rasol. Yang ini pakai rasol kawan. Jadi kalau yang kemarin itu tidak pakai rasol, kalau yang ini pakai rasol. Salon Ana ya lokasinya ya. Salon Ana di lapangan Sekar Putih, belakang Kecamatan Tegalampel, utaranya lapangan. Jadi kalau mau potong rambut, smoothing, rebonding dan lain-lain bisa ke sini di Salon Ana. Papa jadi Arif ya. Potongnya pakai rasol ya. Tidak pakai rasol. Potongnya rambutnya rambut batu. Ini juga ramai burung ya. Jadi kalau misalkan mau beli burung lebat bisa ke sini. Pak Jun Lea, terkenalnya Jun Lea. Suara burungnya banyak ya. Burung cendet, lovebird dan lain-lain. Tapi bukan burung orangnya. Burungnya orangnya ini tetap rambut lurus, pemotongan seginya seperti ini. Oke guys, ini sekarang proses untuk toningnya. Obat toningnya sudah dipersiapkan. Pelaksanaan toning. Sudah. Adalah obatnya toning ya. Jadi ini adalah safety. Jadi Ibu Ana ini pakai safety tangannya. Pakai apa? Kaos tangan plastik. Ini proses toningnya. Ayah, tolong kipas ya. Ya,
ini. Alkin mo. Ang sawi yata. Eh, iya, langsung lagi. Sekarang lembut. Karena berubah yang sulit itu. Kalau ada berubah yang lah, ada prosesnya. Gimana? Kalau berubah samping dulu. Kalau gitu, kalau berubah samping dulu. Kalau tidak berubah. Ada prosesnya. Kalau ada berubah langsung ke belakang. Tekniknya ya, ini adalah tekniknya untuk toning. Sudah rukun, sudah mulai bicara mereka. Dio dikasih, Dio dikasih masnya, ditawari ini mas gitu. Banyak burung di sini. Jadi, mungkin yang ngepesen burung juga bisa di sini. Usaha salon juga sekaligus usaha burung. Untuk suaminya Bu Ana ini dewan juri juga. Samping kanan dan kiri sudah selesai. Sekarang bagian belakang. Thank you.
biar tonenya meleket ke rambut. Kita diamkan 30 sampai 45 menit. Oke, ditunggu ya, kita matikan dulu. Nanti di next. Oke guys, ini adalah proses pengkeramasan. Setelah proses pendiaman 30 sampai 45 menit selesai, ini dikeramasin. Dan lebih pemberitahuan itu. Iya guys, ada insiden. Kucingnya naik, ya jadi kaget. Ini adalah proses pengeringan ya. Biasanya menggunakan shower. Untuk proses pengeringan biasanya berapa menit? Sampai kering. Mungkin bisa diperkirakan berapa menit biasanya? 5 menit. Diperkirakan kurang lebih 5 menit sampai 10 menit ya, untuk
memang harus dengan jarak seperti itu ya Bu ya. Memang harus dengan jarak seperti itu blower dengan lampu. Biar kenapa itu? Iya, hair dryer. Biar tak merusak rambut ya. Ini sudah mulai nampak kelihatan kering. Pulau dan berwarna hitam. Jangan lupa ya guys, kalau mau smoothing, rebonding, toning dan lain-lain, pasang alis juga ya. Bisa langsung ke salon Ana. Alamatnya di lapangan Sekar Putih. Utaranya lapangan Sekar Putih, sudah ada pelanginya di sana, salon Ana. Pas di timurnya Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Sudah proses mau selesai. Untuk proses rebonding rambut sudah hampir 100%. Smoothing. Toning sudah. Jadi proses toning rambut sudah hampir selesai. Jadi rambut sudah mulai mengkilat dan kering. Ya. Kena angin sudah kelihatan mengkilat. Ya, sudah selesai. Proses toning rambut sudah selesai.